Profil Joy Tobing tak terlepas dari kehidupan rumah tangganya. Profil penyanyi yang melekat pada Joy Tobing juga tak kalah jadi sorotan. Untuk kabar terbarunya, penyanyi Indonesia ini baru saja menjalani LDR dengan sang suami. Profil penyanyi ini memiliki nama lengkap Joy Destiny Tiurma Tobing. Ia lahir di Jakarta pada tanggal 20 Maret 1980. Ia sudah terjun di dunia entertainment tanah air sejak tahun 1996 sampai dengan sekarang. Karir tersebut ia bangun sebagai penyanyi yang mengusung genre lagu pop. Selama menekuni karir tersebut, ia berada di bawah label Rema Record dan Sony BMG. Dengan kiprah sebagai penyanyi, Joy juga pernah jadi pemenang Indonesian Idol pada musim pertama. Profil karirnya semakin mengesankan karena Joy Tobing juga pernah memenangkan Golden Memories Asia. Tidak berhenti di situ saja karena ia juga jadi penyanyi Batak dan religi Kristen. Di dunia musik tanah air, ia juga sudah merilis berbagai judul album. Mulai dari Terima Kasih, Mujizat Itu Nyata, Rise, Fightful, dan masih banyak lagi. Di album-album miliknya juga ada sejumlah lagu populer. Sebut saja Karena Cinta, Lupa Doho, Allah Itu Kasih, Arti Kehadiranmu, Tangiang Nidainang, dan lain sebagainya. Bukan hanya profil seputar karir saja yang mencuri perhatian publik, namun juga kehidupan rumah tangga Joy Tobing, penyanyi ini memiliki suami yang bernama Cahyo Permono. Sosok suaminya bukanlah orang sembarangan, hal ini karena ia adalah perwira TNI Angkatan Darat. Dalam pernikahan keduanya telah lahir 3 orang anak. Anak-anaknya bernama Joshua, Jonathan, dan Immanuel. Kehidupan keluarga artis Indonesia ini jauh dari gosip miring. Perihal profil kehidupan rumah tangga Joy Tobing, rupanya ia sempat menjalani LDR dengan sang suami. LDR tersebut berlangsung selama 8 bulan. Adapun alasannya karena suaminya harus menjalani pendidikan. Belum lama ini suaminya berhasil menyelesaikan pendidikan di Sesko TNI. Sang suami pun menghadiri penerimaan ijazah bersama Joy. Meski harus menjalani hubungan jarak jauh dengan sang suami, namun rumah tangga artis ini tidak pernah renggang. Joy Tobing bersama anak-anaknya selalu sabar menanti kehadiran Cahyo Permono. Bahkan momen kebersamaan keduanya juga terlihat di akun media sosial masing-masing. Dengan kabar rumah tangga yang langgeng dan harmonis tersebut, tidak heran jika profil Joy Tobing saat ini kembali jadi bahan perbincangan hangat. Tak sedikit warganet yang merasa iri sekaligus termotivasi untuk membangun rumah tangga yang rukun.